Hari ini aku mau masak mie ayam geprek. Halo Bun, Assalamualaikum. Untuk kali ini mie ayam geprek ini nggak pakai kuah ya Bun? Oh iya, ini mie ayam geprek, tapi nggak ada ayamnya ya Bun. Takutnya nanti pas. Loh, katanya masak mie ayam geprek, mana ayamnya? Ini namanya aja mie ayam geprek gitu Bun, bukan mie dikasih ayam geprek. Jadi ya sudah, kita lanjut ke video. Ini aku pakai sawi ya Bun. Seperti biasa, kalau aku masak pakai sawi, yang makan pasti pak suami ya Bun. Nah, nggak terasa ini mie-nya sudah mateng. Ini aku tuangkan ke dalam piring. Kalau sudah dituangkan ke dalam piring, dan jangan lupa juga Bun, diaduk-aduk sampai merata ya untuk bumbunya. Ya, rasanya itu enak. Nggak, yang satu ada bumbunya, yang lain nggak ada bumbunya. Jadi kan gimana ya rasanya Bun? Oke, karena mie-nya ada bawang gorengnya, jadi aku tuangkan bawang gorengnya. Nah, untuk bawang goreng yang irisan itu bikin sendiri ya Bun. Dan itu aku tambahin telur rebus ya Bun. Nah, ini dia sudah jadi mie ayam geprek pakai telur. See you next video aku ya Bun. Bye bye.